Oke, sekarang kita akan langsung lawan Sub-Zero nih. Kalian lihat, kita udah berada di Wasteland, sarangnya Sub-Zero. Langsung aja guys ya, tanpa banyak bacot, kita berlari ke tempatnya Sub-Zero dan dikelilingi oleh Ash. Kita lihat apakah serangan kita cukup imba di sini. Oke, let's go. Sesama ninja nih, cok. Sesama ninja nih. Ayo, kita tunjukkan kepada Sub-Zero. Ah, ternyata dia cukup bodoh guys ya. Aduh, aku paling benci kalau udah kena Ash-nya ini. Oh, banyak ada cerita kok Sub-Zero. Sini, maju. Gak maju kau. Gak mempan lah, cok. Ih, kuat juga Sub-Zero, guys. Oh, coba kita pakai kekuatan ngangkat. Wede, kekuatan ngangkat. Wis, gak bisa kok kasih bergerak. Kekuatan ngangkat lagi, bos. Itu deh kekuatan kita sih. Ditangkis terus ya. Aman lah cuy. Angkat lagi. Udah 10 hit gitu ya. Udah 10 hit cuy. Angkat lagi. Sub-Zero pun gak bisa berkata-kata guys. Nah, Bihan gak bisa berkata-kata. Di tangan Ermek. Nanti angkat lagi cuy. Angkat lagi. Mampus kau kan. Terakhir. Kekuatan Pillar of Souls. Oke, nggak imba juga. Nggak imba, guys. Ya. Lawan Sub-Zero nggak imba, guys. Karena Sub-Zero jago nangkis. Ah, kalian lihat tuh, guys, ya. Dah, selesai. Gitu aja, cuk. Pap. Nggak tahu dia mukul pakai apa itu, guys. Pakai jari kali ya. Wah, ngebug ya. Kita jadi karakter Kung Lao di sini. Why did you do that? Oke, guys. Untuk melawan Sub-Zero, mantap. Keren, kita pakai cukup pakai apa projectile sama ini apa sih namanya itu Rise Soul kurasa namanya yang tahu lah.